awalnya dari laporan dari masyarakat ya terkait adanya penyalahgunaan narkoba nggak? Jadi betul kami Satres Narkoba Polres Jakarta Barat telah mengamankan seseorang atas nama dua orang atas nama EK dan YG ya, dua-duanya merupakan aktor tetapi di film yang berbeda. Dari kedua orang ini, dari salah satunya kami menemukan barang bukti narkotika jenis ganja. Dan dua-duanya setelah kami lakukan cek urin awal positif narkoba menggunakan ganja. Untuk kedua orang tersebut sampai sekarang kami sedang melakukan pendalaman perannya sebagai apa. Dan barang bukti ganja yang ditemukan itu milik siapa dan dari mana. Jadi kami harap rekan-rekan untuk bersabar, kami karena sedang melakukan pendalaman terkait kasus ini. Penangkapan kemarin di mana? Penangkapan dilakukan di sekitar apartemen Kalibata City di warung milik saudara Eka. Jadi istrinya juga betul karena pengembangan, Bang. Ya. Istrinya juga betul ikut dari pengembangan. Tidak. Jadi dua orang ini yang diamankan yang sedang kita lakukan pendalaman terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Apakah itu sendiri itu? Awalnya dari mana atau mungkin dari laporan sebelumnya? Awalnya dari laporan dari masyarakat ya terkait adanya penyalahgunaan narkoba. Kami melakukan penyelidikan dan ternyata kami menemukan kedua orang tersebut. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan dirilis oleh Bapak Kapolres. Jadi untuk sampai sekarang kami minta kepada teman-teman untuk bersabar karena kami sedang melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Mungkin alasan memakainya apa, Pak? Alasannya? Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman, Pak. Kami belum bisa menyampaikan motifnya apa, alasannya apa, karena keduanya masih sedang dalam pemeriksaan kami. Dan izin dan kondisinya seperti apa, San? Keduanya sadar ya, tapi kan kami masih harus melakukan pemeriksaan yang lebih. Lagi makin ditangkapnya ya, lagi atau berbarengan? Tidak. Ya, terpisah atau berbarengan ditangkapnya? Hampir berbarengan. Ya. Siapa duluan, Bang? Ya. Siapa duluan? Yang duluan YG. Di, ya. Di tempat yang sama. Dan izin berarti udah tersangka ya, lokasi di lokasi yang lingkungan yang sama, ya. Sampai saat ini siapa, Bang? Sampai saat ini kami masukkan pemeriksaan dulu, kami pendalaman dulu nanti untuk status, modus, motif dan alasan kenapa menggunakan ataupun menyalahgunakan narkotika itu nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Kalau barang buktinya berapa banyak, Bang, barang buktinya? Nanti akan kami sampaikan di press release berikutnya ya. Sudah tersangka belum, Bang? Sudah tersangka tuh. Sudah tersangka tuh. Sedang melakukan pendalaman ya. Satya Wanka kooperatif enggak, Bang? Sampai saat ini masih kita periksa ya. Press release infonya kapan, Bang? Dan ini rilisnya kapan, Bang? Kapan.